Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Alhamdulillah, I am fine, thank you. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran kelima. Membaca tabel pengumpulan benda. Ayo sekarang kita mengamati angin bertiup kencang sore kemarin. Hujan deras turut sepanjang malam. Banyak genangan air di halaman sekolah, daun-daun memenuhi halaman. Sampah berserakan bertiup angin akibat hujan deras. Halaman sekolah menjadi kotor. Udin dan teman-teman akan membantu membersihkan halaman sekolah. Mereka membagi tugas untuk kerja bakti, bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Tersekali. Sekarang ayo berlatih semua anak ikut bergotong royong. Mereka semangat membersihkan sekolah. Berilah pujian untuk sikap mereka berdasarkan gambar di bawah ini. Hebat sekali kamu Udin, kamu anak yang rajin. Wah, Lani dan Siti, kamu anak yang hebat. Pandai melaksanakan bersih-bersih. Edo dan Beni, kamu anak yang hebat, luar biasa. Kamu pintar sekali, rajin sekali. Oke, Lani, kamu anak yang hebat. Kamu peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, ayo kita mencoba. Kegiatan membersihkan halaman sekolah belum selesai. Siti membutuhkan waktu lebih lama untuk menyapu daun-daun. Dayu hanya sebentar memunguti sampah botol plastik. Ayo kita hitung lamanya waktu mereka bergotong royong. Menghitung waktu dengan berhitung. Kamu mengerjakan suatu aktivitas. Mintalah salah satu temanmu untuk berhitung. Sampai hitungan keberapa kamu selesai. Menghitung waktu dengan bertepuk. Nah, selain dengan berhitung, misalnya temanmu sedang menyapu. Kamu hitung 1, 2, 3. Sekarang menghitungnya boleh pakai tepukan. Seperti itu. Kamu mengerjakan suatu aktivitas. Mintalah salah satu temanmu untuk bertepuk. Sampai berapa tepukan kamu selesai melakukannya. Itulah lama waktu yang kamu butuhkan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Materi hari ini sudah selesai. Anak-anak bisa mempraktikkannya di rumah. Ingat pesan ustazah, don't forget to pray on time. Don't forget to recite Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study at home and be careful. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.